Aku habis dari GDN, terus aku pindah ke showroom. Karena entah kenapa di IDN kacamatanya tuh kayak aku mau pakai kacamata ya, tapi kayak kalau pas aku di IDN tadi kacamatanya kayak apa nimbul banget gitu loh. Ngerti sih? Ini juga sih masih nimbul, cuman ini nggak senimbul itu. Gatel, pake nyamuk. High school in Jakarta. Halo. Besok aku makan ketupat di rumahku yuk, Kak Rudy. Gas. Halo, rajin banget nge-live. Iya dong, kan aku kan tadi udah bilang di X aku mau temenin kalian. Ini apa malam takbiran gitu kan, biasanya mungkin malam takbiran kayak gak kemana-mana kan, di rumah aja. Nih, aku temenin aku. Ya kan, jadi kalau misalkan bentar. Oh, mau ngetik dulu. Kita lagi mau cari lagu. Dari kayak tadi aku ngomong apa sih? Oh, maksudnya kayak iya emang hari ini aku pengen temenin kalian malam takbiran, kan bisa aja kayak malam takbiran gak kemana-mana, kayak aku temenin. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ibu masuk kamar atau kayak ibu lagi ngeliat, eh kamu ngapain, bilang ini pacarku gitu ya, nanti bilang gitu ya, nih lagi video call sama pacarku gitu. Gitu ya. Atau kayak ditanya sama saudara gitu kan, saudara lagi datang ke rumah, itu siapa sih yang ngapain sih pacarku gitu. Jadi mereka nggak banyak ngomong gitu ya, biar nggak ditanyain mulu. Coba rambut aku kayaknya, jadi tadi aku pakai topi, jadi dia agak ini agak lepek gitu, kayak mendem gitu. Kalian tau gak sih kalau kalian kebanyakan pakai topi, rambutnya tuh mendem. Makan rendang, iya pengen banget, pengen makan rendang juga. Gak ada, tapi adek-adek ini ya, adek-adek gen 12 udah boleh live ya. Ih lucu anai, lucu anai, lucu amai, gemas gemas. Kok enak lagunya, oh aku suka banget lagunya, sumpah. Change, stuck in the same old lane.
kangen bonding. Iya tau gak sih ke pas episode 1 kalau nggak salah deh, aku bilang aku kayak es bonding. Itu benar-benar kayak spontan, uhui. Tapi kayak spontan banget ya, karena aku kayak ngeliat kayak sumpah itu pink banget, aku mikir sumpah kenapa gue pink banget kayak spodeng. Ci jangan grad. Iya enggak, tau gak sih aku tuh sering liat di TikTok pada bilang aku tuh aku kayak ini serius nanya, ini Mas Ci Jesslyn ini masih di JKT gak sih? Masih. Ya Allah, dikira kayaknya aku tuh kayak Ci Jesslyn Gen 7, Ci Jesslyn Kalista. Jadi orang bingung kayak ada juga yang nanya aku kayak nanya di komen gitu kayak kok udah grad tapi apa namanya username-nya masih JKT48 gitu. Yuh, salah Jesslyn ini mah, pengen dijawabin ya. Salah Jesslyn, Bang. Terus gitu. Iya, TikTok ya biasalah TikTok. Apa kemarin aku juga ngeliat kan pas aku lagi apa namanya? Kemarin tuh ini kan aku lawan sama Ella. Itu tuh kayak sumpah yang episode 3 yang aku lawan sama Ella itu tuh gak expect banget aku bakal, karena kan emang orangnya ganjil, jadi mau gak mau tuh emang dibilangin kalau gak aku atau Cepio gitu yang bakal lawan Ella. Tapi aku gak expect kayak, ya masa expect juga sih, karena kan pilihannya kalau gak aku Cepio gitu kan yang lawan Ella. Tapi kayak gak expect kayak bener-bener aku kalah terus aku lawan Ella. Terus kemarin tuh kayak aku yang ini loh, yang aku bilang gak pikir lu bakal jadi monyet itu kan. Maksudnya itu kan cuma bercanda ya, karena kan maksudnya balik lagi itu kan ya spontan. Uhuy. Ngomong sendiri jawab sendiri. Maksudnya kayak karena itu juga spontan gitu, jadi kayak yang ngomong aja yang ada di pikiran gitu loh. Maksudnya kayak gimana nih gue harus counternya gitu kan. Terus ada aja yang apa namanya yang kasih hate, bahkan yang sampai kayak bilang aduh aku gak bisa ngomong, pokoknya itu kata-kata kasar. Aku juga ngeliat di TikTok ada yang ngomong, pokoknya aku gak bisa ngomong member ter apa gitu, pokoknya pip gitu kata kasar ya orang ngatain aku gitu. Kayak great aja udah, kalau orang ngomong gitu di TikTok gitu, kayak mungkin fansnya Ella atau mungkin kayak orang yang gak ngerti konteksnya apa gitu ngeliat mungkin mikir kayak, ah masa kayak ngatain monyet atau gimana. Padahal kayak itu cuma bercanda guys, yang ya jadi tolong jangan dianggap serius ya. Sekali lagi tolong jadi anggap serius. Dan kalau misalkan orang-orang yang cuman ngeliat kayak secuprit penggalan-penggalan itu, tolong nonton full gitu ya, jangan nonton secuprit doang, makanya kalian gak ngerti konteksnya apa gitu. Mungkin itu juga berlaku ke member-member lain yang mungkin kena dikatain sama orang juga gitu loh. Maksudnya kayak kita nantilah pusing. Aku sampe nantilah pusing, suka-suka dah. Gitu. Sampai kemarin ada tuh kayak waktu setelah aku yang adu sama Ella, ada tuh kayak ya biasalah aku dibilangin gini itu. Cuma kayak udah lah. Karena kan aku mikir juga, aku pun juga sebagai host sudah berkali-kali ingetin kalau ini cuman hiburan semata ya. Jadi serah dah, serah. Mau mikirnya gimana gitu. Karena aku tahu fans yang benar-benar sejati yang JKT48, fans realnya yang gak kayak gitu. Fans real mah pasti, kalau fans real mah pasti inilah apa namanya support, terus pasti kayak tahu lah maksudnya yang baik yang mana, yang emang bercanda yang mana, yang beneran mana gitu loh. Kayak bisa menyortir dan melihat sisi positif dan sebagainya. Jadi ya yaudahlah, biarin aja. Karena kelihatan gitu loh fans sejati yang mana sama yang cuma ngeliat cuplikan ya, terus langsung membuat kesimpulan sendiri ya. Itu tolong ya, tolong. I'm not afraid to
dari jam 11 ya? Dapet disco. Dari Kak Aldo. Makasih Kak Aldo diskonya. Even in the summertime. Oh iya, berarti besok kalian udah gak puasa gak sih? Udah gak sahur hari ini? Atau gimana? Enggak, asik banget. Semangat, selamat. Sudah melewati bulan puasa kemarin. Kalian keren banget. Siapa yang gak ada absen puasa sama sekali? Yang absen pun juga gak masalah sih sebenarnya, gak apa-apa, kalian tetap keren. Tapi maksudnya ada gak di sini yang benar-benar gak absen dari hari pertama sampai hari terakhir, kalian benar-benar puasa full. Aku keren banget. Makasih Kanan Boychan. Halo Kanan Boychan. Kembali lagi. Aku banyak banget yang puasanya full. Keren banget sih kalian. Nangis. Mau nangis sih karena kayak keren banget. Kaki pohon, Kak Fani, Kak Hikmal, Kak Clarenza, Kak Hasbot, Kak Ciko, Kak Irwan. Ini nih, mantap, keren banget. Makasih Kanan Boychan, makasih juga Kak Noviliando diskonya. Tidak puasa sama sekali, itu oke dong. Lindo pernah puasa. Aku dulu kayak pernah coba puasa deh guys, kayak waktu aku masih kecil gitu. Kayaknya aku pernah coba puasa. Terus ya biasa kalau anak kecil puasa gimana sih guys. Kayaknya mungkin kayak siang jam 3 udah kayak gak kuat gitu ya. Kayak aku ikutin waktu itu kayaknya. Kayak kayaknya seru nih coba-coba puasa gitu. Tapi sebenarnya di agama aku tuh bisa puasa juga. Tapi emang puasanya tuh kayak gak full day juga sih sama. Cuman emang, oh ada kastil dari Kanan Boychan. Makasih kastilnya. Serang nih Kanan Boychan. Oh udah gak ini lagi Kanan Boychan apanya, gambar itunya. Apa sih namanya sih avatarnya? Kemarin kan kayak gambar naga ya kalau nggak salah, singkat aku. Sekarang enggak lucu, gemes. Makasih Kanan Boychan kastilnya sama diskonya. Wih, mantap. Mantap. Terus apa namanya? Oh, aku mau cerita tadi. Jadi aku tuh sumpah aku tuh baik banget distraction-nya, maaf ya guys. Cuma lihat ya, rambut aku tuh panjang banget. Apa-apaan ini? Lihat guys. Udah panjang banget, gengs. Itu apa? Onigiri. What's that? Makasih Kak Belianto Putra. Ya ampun tuh, itu apa? Itu lucu banget. Onigiri ya? Kayak tadi tiba-tiba kayak duar gitu. Kak Belianto, makasih ya. Sarange. Oh, dikasih dua. Oh. Makasih Kak Belianto. Ini Kak Belianto kemarin yang dia Verif Theater. Aku mau Twitter lagi. Verif Theater 2 kali atau 3 kali berturut-turut malah ya. Electrum, keren banget nih Kak Belianto nih. Boleh belajar dari dia ya guys. Makasih Kak Belianto. Sarange. Makasih juga Kanan Boychan. Keren. Oke, aku tuh kan aku lupa, aku tuh bilang aku tuh banyak ke distract sampai aku lupa tadi aku mau ngomong apa. Oh, aku mau ngomong ini. Di agama aku tuh juga ada puasa, cuman kalau puasa aku tuh kayak kalau misalkan ya aku kan Protestan ya, Katolik Kristen. Kalau misalkan Katolik tuh kayak Rabu-Abu itu tuh kayak suka puasa, tapi puasanya tuh lebih kayak puasa pantang. Misalkan nih aku misalkan aku tuh paling suka sushi. Nah, aku tuh puasa sushi, enggak boleh makan sushi sama sekali selama berapa hari, berapa minggu gitu. Ya gitu sih, tapi kayaknya juga ada, seingat aku tuh setahu aku ya, kayaknya ada puasa-puasa yang emang enggak boleh enggak makan, enggak minum juga tuh ada gitu. Tapi emang kayaknya itu ada kayak special occasion gitu, kayak emang mau doa apa yang sampai harus puasa gitu. Gitu sih kayaknya. Setahu aku ya. Ketahuan gak pernah ngikutin.
Bukan, maksudnya kayak aku tuh kayak jarang yang kayak ya gitu, maksudnya aku gereja-gereja cuma kayak yaudah. Makasih karena gocan diskonnya. Kapsamnida. Arigato ne. Nenek gue Protestan, ada puasa makan. Iya, bener-bener emang ada puasa makan gitu. Oh my demons run wild. Oh my demons have your smile. In the city of angels. In the city of angels. Hope New York holds you. Hope it holds you like I do. Will my demons stay faithful? In the city of angels. Apa tuh kanan boy chan? Jangan rusuh ya. Rusuh apa sih maksudnya? Siapa? Kenapa tuh? Makasih kak, ya ampun diskoin tiap berkesudahan ya. Terus kayak lagunya kayak gini. Diskoin gak berkesudahan, mantap. Makasih kanan boy chan. Ci, sorry ya baju gift kemarin ke Grand. Oh iya, ya ampun, makasih banyak ya Kak Nathanael. Kemarin kan jadi pas aku kemarin bikin TikTok itu tuh pakai baju gift. Ini baju dari Kak Nathanael. Terus ke Grand yang gak apa-apa, tapi tetap aku pakai kan aku suka modelnya. Terus kayak ya emang apa namanya kan agak kegedean gitu kan. Terus sampai kayak di komen, di TikTok kayak gini. Itu baju siapa yang lu pakai? Baju gift Kak gitu. Aku jawabinnya di sini aja ya. Baju gift, baju gift. Tapi bagus, aku pake. Makasih ya Kak Nathanael bajunya. Makasih diskonnya, ya ampun kanan boycan. Mantap. Disco mania. Tapi kau pernah makan ketupat gak sih? Ih sering dong. Biasanya emang kalau lebaran gini mama aku tuh emang suka bikin ketupat gitu loh. Maksudnya kayak suka bikin ketupat, suka bikin rendang. Ya emang di keluarga ini toleransi itu sangat tinggi ya guys. Jadi apa yang orang lain celebrate kayak aku pun juga celebratein gitu loh. Karena beberapa hari yang lalu mama aku bikin ketupat. Ketupat sama, tapi gak bikin rendang nanti kemarin. Dia bikin ketupat yang kuah santan itu tau gak sih? Itu favorit gue, enak banget. Diskonnya ya ampun ini diskonnya kasih ngomong. Makasih diskonnya kanan boycan, ya ampun ini ya berkesudahan loh. Makasih ya. Ya nangis. Main lagu enak banget guys. Eka suka banget ini lagu ya. Who sees right through.
pil hair rutin, keramas. Udah itu aja, sumpah ya guys. Ini aku juga mau kasih tahu ya, kayak aku udah lama banget pakai vitamin hair, sampai aku mikir kayak wah gawat ini mah. Gitu kali kan, kayak maksudnya kayak rambutnya kan kayak dicatok gitu-gitu kan. Aku suka pakai hair vitamin, cuman aku biasa pakai conditioner doang. Conditioner dan sampo. Setelah mengadai cinta, oke abis ini ya aku setelah mengadai cinta. Bener, tadi aku juga kepikiran kayak pengen setelah mengadai cinta. Makasih ya, udah ini. Sumpah kemarin seru banget pas di apa namanya, makasih diskonnya Kak Maul. Oh my god, Kanan Boycan, kamu kasih aku kastil lagi Kanan Boycan. Makasih ya, terima kasih. Sorry. Kastilnya baik banget guys, apa boleh sebaik itu Kanan Boycan? Boleh memangnya? Makasih ya. Apa kemarin pas Elite Room, sumpah seru banget guys. Aku kayak nggak expect kayak bener-bener seseru gitu. Apa aku nggak expect apa pas ref tuh guys, ini chatnya seru banget sumpah. So what's the use? I don't need a reason to keep on dreaming. Lupa lirik. Abis itu. Makasih Kak Berlianda. Gemay, aku dikasih onigiri. Nyam kenyang. Nyam kenyang ya, dikasih onigiri. Makasih loh. Oh, dikasih juga diskon dari Kak Ajay. Kak Nan Boycan, makasih teddy bear-nya. Gemes. Makasih juga diskonnya Kak Nan Boycan. I don't need a reason to keep on dreaming. The we don't lose, so what's the use? I don't need a reason to keep on dreaming. No, that we can win at anything at all. Tepuk tangan semuanya. Okay, miam. Makasih diskonnya Kanan Boycan. Oke, kita bakal dengerin lagu kesukaan kalian. Ada sang cinta, tolong ajarkanlah. Miu. Sumpah kemarin seru banget. Mahadaya cinta, sumpah seru banget sumpah kemarin pas episode 4 Elite Room tuh kayak seru banget ininya, lagunya juga keren sih kalian. Makasih ya. Oke guys, ini saatnya kalian ngechat. Makasih Kak Ajay diskonnya. Makasih juga Kanan Boycan. Nih, kemarin aku nyanyi lagu ini. Ku bertemu seseorang di les itu. Rambutnya terlihat berantakan. Mana aku nyanyi? Aku coba, itu seneng banget ya guys. Waktu aku tahu kayak OMG aku dapat utawari itu, aku bener-bener seneng itu kayak. Tapi bener-bener kayak seneng banget. Apa namanya, kayak wow aku dapat utawari itu. Itu utawari Cishani kan pas dulu. Ku bertemu seseorang di les itu. Rambutnya terlihat berantakan. Gimbas. Makasih diskonnya, ya ampun Kanan Boycan keren banget nih, tiap berkesudahan diskonnya. Kok bisa ya? Gimana caranya? Itu gimana caranya kak? Cara ordernya gitu. Ordernya gimana? Maksudnya kayak gimana cara beli gitu. Kok bisa? Ya, and makasih kak belian dong. Makasih. Keren. Sayangi para gadis. Mengapa ku kepikiran di luar dugaan? Salah. Apa cinta tanpa hasil yang ku ajarkan? Aku saja punya prasangka buruk. Sumpah seru banget,
seru banget, sumpah. Pas bagian kayak aku nggak kayak aku gak expect kayak bakal seseru itu kayaknya. Dia tak pamit ujian lama menjadi SMP masa depan. Ingin duduk di sampingnya dan mencontek isi hatinya. Mahadaya cita. Saat ku bertanya pada teman-teman, Karapral, tuh Cile mau disapa dong, aku puasa full. Mantap, keren nih Karapral. Makasih ya, kok makasih ya. Halo Mius, level cinta aku terlalu tinggi, jadi terkejut. Mungkin lewat jalur PMTK pun tidak perlu jalan pikiran untuk ujian. Jika membuatnya berpaling pada sekali lagi ini jadi terkejut lah, pasti tak akan cukup. Si Belianda mokel 20 kali. Mokel tuh apa sih? Itu tantrum. Coba, bahkan lihat. Coba lucu banget, kayak even interlude-nya lucu guys, lagunya kayak. Kok bisa lucu banget gitu? Oh, mokel tuh makan pas lagi puasa, Ci. Waduh. Kak Biliando itu katanya 20 kali tuh, gimana ceritanya? Pun tidak perlu selalu saja punya prasangka buruk, padahal ku pikir aku tidak bisa. Tolong ajarkanlah menulis apa ya. Mahadaya cinta masih gak guys? Ini channel masih gak sih? Harus masih ya? Mahadaya cinta. Tuh. Coba dulu cuma di bagian ini. Pip. Twing. Gemas, sumpah seseru itu. Sumpah ini fotonya si Shani pakai poni guys. Ya ampun, poni depan. Lucu banget. Lucu, gemas. Lucu banget Cisha nih. Sarangi Cisha nih. Spill it alas kacamata C. Alas nomor 86 ya. Belajar lebih giat untuk ujian. Oh, itu lucu banget itu apa kok? Ya ampun, makasih Kak Berliando. Itu apa kok bisa dimakan gitu tuh, kayak kue gitu. Nyam 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 kenyang. Makasih loh. Itu apa lucu banget ya? Gemes. Makasih Kak Berliando. Oke. Okay. Kita balik ke lagu aku lagi. Sumpah ya, aku tuh jadi nggak takbiran kamu, aku takbiran kamu. Takbiran biasanya makan apa sih guys? Kayak kalau takbiran gitu biasanya makan nggak, atau acara, atau mungkin ke masjid gitu, atau gimana? It's
Kalau pas SMA pakai kacamata biar aku jelasin ya. Jadi tadi itu pas di IDN live aku tadi pakai kacamata juga, cuman entah kenapa kacamata mantul. Tapi kok di sini kacamatanya mantul juga tapi enggak terlalu mantul gitu loh. Jadi kayak aku tadi lepas kacamata ya pas di IDN live itu. Kalian bagi playlist dong. Makanya PM aku biar aku bisa kasih listening. Listening itu kayak playlist aku gitu loh. Aku emang eksklusif kasih di PM. Besok C, pada dapat THR besok C, mau boleh dapat THR. Aku nggak dapat. Aku duluan sih kemarin. Dapat angpau ya. Minal aidin semuanya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Besok kalian duit tuh. Emang kalian bisa kok THR dapat berapa sih guys? Kayak banyak gitu. Bisa dapat berapa? Makasih. Iya, makasih, aku juga jawab makasih ya. Gak sepegang apa-apa, aku juga biasa aja kok. Gak banyak-banyak, biasa aja. Karena beberapa saudara keluarga aku kayaknya udah mikir kayak aku udah kerja jadi kayak nggak perlu dikasih lagi gitu. Maksudnya kayak mereka udah kayak tahu kalau aku tuh udah lulus kuliah gitu loh. Wake-nya mana? Ini lagi pakai wake hitam. Kan rambut asli aku warna pink. Oke, aku bakal selesai deh kalau gitu. Aku mau mandi dan lain-lain. Oke, aku bakal bacain podium, yes. Boleh gitu sih baca podium, boleh lah. Oke. Yang ke-20 ada Kavi di Raidin. Makasih Kavi di Raidin. Terus 19 ada Kak Kuki. 18 ada Kak Andriana. 17 ada Kak Adrian Ramaditya. 16 ada Kak Alsa Giape. 15 ada Kak Ical. 14 ada Kak Dior. 13 ada Kak Ryan Senjaya. 12 ada Kak Afian. 11 ada Kak Aldo. 10 ada Kak Dohan. 9 ada Kak Odium 3. 8 ada Kak Ajay. 7 ada Kak Maul, 6 ada Kak Yuasa Hiroshi, 5 ada Kak Podeng, 4 ada Kak Noveliando, 3 ada Kak Fatur, 2 ada Kak Beliando Putra, sama pertama ada Kak Nan Boychan. Makasih semuanya, makasih Kak Nan Boychan, makasih Kak Beliando Putra, makasih semuanya hari ini yang udah nonton showroomku maupun IDN live hari ini. Nanti aku temenin lagi ya, semoga malam takbiran kalian merasa ditemani, masih kayak ya bisa terhibur sedikit gitu, masih kayak kita gitu, ditemenin lah sedikit sama aku gitu kan. Makasih juga minal aidin wal faizin semuanya, karena besok sudah lebaran jadi kita minta maaf dulu hari ini, mohon maaf lahir dan batin semuanya, semoga semuanya bisa semua. semoga apa namanya ya minal aidin wal faizin semuanya ya guys.
Selamat lebaran semuanya, selamat berlibur. Kalau misalkan ada yang mudik, hati-hati di jalan. Semoga bisa sampai tujuan dengan selamat. Oke, okay? Dan semuanya, makasih banyak hari ini. Bye-bye, see you. Nanti aku kasih tahu kalau aku mau share atau ini live. Oke, okay? Oke, okay. Makasih, dadah.